Hai guys, selamat siang, sudah masuk Jawa Timur ini. Udah Madiun ya, Magetan, Ponorogo. Semerunya mana? Harusnya Ngawi ya tadi ya. Ngawi. Ya Ngawi ya tadi udah duluan ya, Mbak. Udah, oh, udah. Kita lagi heboh apa ya? Udah menemukan obat saya. Semerunya mana? Semeru mana, Pak? Malang sana kan. Oh, Malang jauh. Di sini mah deketnya Lawu ya, Pak. Gunung Lawu mana? Nah, sana. Sarangan mana? Ini juga pernah kita lewat tol ini, tapi yang ke Jakartanya, betul ya kan? Pas bocor-bocor pas almarhum Mbak itu meninggal, Mbak siapa, Pak? Mbak siapa? Sinta. Mbak Sinta siapa? Mbak yang hakim tuh Mbak siapa, sepupumu itu? Sepupumu Mbak. Tolnya ratusan ribu. Mbak Tati. Mbak Tati punya acara waktu itu Ahlan ya. Ahlan itu kan masih pakai kendaraan putih. Iya, tapi kan lewat sini kan, lewat Tol Madiun kan. Lupa. Iya, mau cepet kok. Iya. Tapi ke barat, kan ke timurnya enggak ya. Ke timurnya kita suka lewat Wonogiri. Wonogiri. Iya. Iya, Wonogiri benar-benar dari Solo lewat sana Wonogiri. Iya benar, karena mampir kampungmu dulu, Papa. Itu, nah pas ngulone waktu itu acaranya Ahlan ketemu almarhum Mbak Tati itu, aku inget masuk tol ini gitu. Ini loh Madiun. Guys, ini Madiun guys. Itu marinir kiri apa? I don't know, tanya orang Madiun guys, mana orang Madiun bisa nerangin guys. Gitu guys, sepi ya guys, sepi, panas tapi ya seneng. Ponorogo lebih sepi lagi sih kayaknya. Ya maksudnya enggak sih, enggak banget. Sewa sepeda ya, ada di mana? Enggak tahu lah, 3 tahun enggak pulang. Enggak tahu, Mas. Enggak tahu. Ini pun ditutup loh, Mas. Kacing semuanya. Ya Allah, lupa ya. Finally lupa, kita. Move it, tolong ditutup dulu sayang, udah ya. Finally kita melihat sebuah peradaban. Agak sepi ya. Soalnya dari jam 3 pagi di tol terus kita melihat bagus. Peradaban. Oke guys, bentar lagi masuk kota kita ya. Kota Riau Ponorogo. Anana udah gak sanggup, udah gak tahan mau makan apa sate Ponorogo. Astagfirullahaladzim. Sate yang bagus sayang. Apa namanya? Daun jabung ya. L itu lain. Surabaya ya? Iya, tadi udah diterangkan. Udah deh ya guys. Bagaimana?